Ya, halo sobat. Pada video pagi hari ini kembali lagi ya di channel saya, Tani Muda. Pada video pagi hari ini saya akan mereview tanaman terong lalap saya ya, yang sudah mulai berbunga dan ada juga yang sudah mulai berbuah tapi belum banyak. Kita akan lihat mulai dari sini ya. Ini cuacanya kemarau, ini tanahnya sangat gersang. Ya, ini seperti ini, sudah mulai berbuah ya. Namun belum terlalu terlihat ya. Ini mungkin bulan depan ya, bulan 10 baru bisa mulai banyak. Ini bunga-bunganya ini sudah cukup banyak ya. Nah, ini sudah mulai terlihat cukup besar, sobat. Terongnya ya, ini sudah mulai besar ini ya. Ini sekitar 5 hari lagi sudah bisa dipanen ini. Namun mungkin belum kita jual buat konsumsi sendiri karena belum banyak ya. Seperti ini juga sudah mulai ada. Ini pohonnya sangat subur, buahnya, bunganya juga banyak ini. Calon bakal buah nanti ini, kedepannya bunganya sangat banyak. Ini terong lalap ini biasanya enaknya dimasak tumis atau dibuat lalapan juga banyak yang suka ya, karena rasanya manis, gurih. Kebanyakan masih berbunga ya, karena belum waktunya. Namun ya sudah cukup banyak juga, 1-2 yang sudah mulai cikal bakal buahnya. Ini setiap hari kita siram ini, namun setiap hari juga kering ya, karena cuacanya lagi musim kemarau, sangat terik. Ini lagi buahnya, ya sudah lumayan banyak juga yang mulai berbuah. Ini saya menanam sekitar 250-an pohon. Ini ibu saya sedang mencari rumput-rumput kecil, dibersihkan. Ini semakin kesini penanamannya tidak teratur ya, jadinya semakin ke utara semakin agak kecil pohonnya karena menanamnya juga berangsur-angsur, tidak setiap hari, tidak sekali tanam ya, satu hari mungkin hanya satu baris dua baris itu. Tanahnya sangat kering sekali, belum kita siram. Sementara di sana masih ada juga tanaman terong juga ya, yang masih di dalam tutup teh gelas yang belum sempat saya buka ya, karena belum waktunya dibuka. Ya sobat, baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.